النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. اللهم إلا أسألك علما نافعا وعملا صالحا وتقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والسوء والشر والضير والطغيان برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Ibu jemaah Majelis Taklim Al-Ansor Muslimah Al-Ansor, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala mengawali kajian doa dalam kesempatan yang mulia ini. Hari ini kita puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmatnya, karunia-Nya, anugerah-Nya, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, peluang untuk selalu memperbaiki pengabdian dan penghambaan kita kepada-Nya. Masih diberikan kesempatan, kesehatan, peluang untuk selalu memperbaiki bakal kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan hari yang kita di sini diawali dengan sholat duha, dilanjut dengan kajian, dicatat sebagai amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apalagi ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim bahwa setiap hari persendian-persendian yang ada di dalam tubuh manusia itu harus diberikan sedekahnya, harus disedekahi. Itu kata Nabi, bacaan la ilaha illallah tahlil bisa menjadi sedekah, bacaan tahmid alhamdulillah bisa menjadi sedekah, bacaan takbir Allahu Akbar bisa menjadi sedekah kalau kita tidak punya uang, tidak punya materi untuk diberikan kepada orang. Amar ma'ruf nahi munkar juga bisa menjadi sedekah. Kemudian Nabi mengatakan semua hal ini bisa mencukupi dengan dua rakaat sholat duha. Jadi luar biasa kalau kita berupaya istiqomah melaksanakan sholat duha minimal dua rakaat setiap hari. Apalagi sedekah itu dapat menghindarkan bala dia. Artinya dengan kita sholat duha dua rakaat setiap hari itu sama dengan bersedekah setiap hari, sama dengan bersedekah setiap persendian dalam tubuh kita yang oleh dokter itu diteliti ada 360 persendian. Cukup dengan dua rakaat sholat duha. Dalam sebuah hadis, inna sadaqah la tutfi'u ghadabar rabb, sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah, ghadab Allah. Wa tadfa'u mithqal su', mudah-mudahan surah Fatimah ya, dapat menghindarkan dari kematian yang buruk. Orang yang senang bersedekah insyaallah meninggalnya, wafatnya dalam keadaan baik. Itu dalam hadis yang lain, tak benar walau bisik kita mbak, hindari neraka walaupun harus dengan bersedekah sepotong kurma. Jadi sepotong kurma bisa menghindarkan seseorang daripada neraka.
Ini maksud saya salah satu keistimewaan atau keutamaan daripada sedekah. Ibu punya apa di rumah? Kurma satu, sedekahkan, karena ibu bisa menghindarkan seseorang daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau ya neraka ya. Satu detik kosong. Maka kalau habis sholat jangan Allahumma la nasi jalan wa ilaihi al-mansur ketiga. Kalau bisa Allahumma assalam dulu, minta selamat ya Allah dunia akhirat keluarga saya, anak-anak saya, anak cucu saya. Kalau habis baca innaka hamidum majid itu jangan salam dulu, kalau bisa baca dulu satu doa yang sering dibaca oleh Nabi, oleh para ulama. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr. Apa semua tadi? Pokoknya yang ada jahanam-jahanam itu. Yang mana Ustaz? Allahumma inni. Mari sama-sama. Allahumma. Allahumma. Inni. Inni. A'udzubika. A'udzubika. Min adabil qabr. Min adabil qabr. Wa min adabil nar. ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا الله اني اعوذ بك aku berlindung kepada engkau min adabil qabr dari siksa kubur wa min adabil nar dari siksa api neraka wa min fitnatil mahya wal mamat dari fitnah, kalau orang Sunda fitnah, fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masih dajjal dari fitnah dajjal. Apa doa yang lain silakan. Anak Nabi memperbanyak doa setelah itu atau dalam sujud. Oke. Jadi habis sholat kita biasakan jangan lantas jalan ke ilaikal ngacir ya. Lantas salam, meminta salam, syukur-syukur lengkap, istighfar dulu 3 kali. Kenapa Rasulullah mencontohkan istighfar agar tidak ujuk? Tentang sudah sholat gitu, kemudian meremehkan yang belum sholat. Kenapa di waktu sahur kita diperintahkan istighfar agar tidak ujub, tidak merasa bangga terhadap diri sendiri karena ini dahan-dahan kehinaan. Tentang sudah tahajud 20 rakaat kemudian meremehkan yang tidak tahajud, itu kenapa kita diperintahkan atau dicontohkan istighfar? Kita juga banyak kekurangan. Lanjut baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Masuk Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka rabbana ya jal jalal wa ikram. Atau ditambah enggak apa-apa Allahumma anta salam. Yang dari Nabi tadi. Tambahan para ulama Allahumma anta salam wa minka salam ilaika ya Rabbana salam. Hayyina rabbana salam. Banyak kendaraan. Berisik juga. Sudah jadinya enggak keras bagaimana ya? Tapi terkendali. Sudah biasa ya. Di kota gitu. Allahumma ajirna minan nar ya Allah, hindarkan kami, keluarga kami, anak-anak kami minan nar daripada api neraka. Baca ayat kursi kalau bisa. Itu dalam hadis tidak ada yang bisa memasukkan orang ke dalam surga setelah sholat kecuali kematian. Kematian baca ayat kursi. Jadi habis sholat dia baca ayat kursi meninggal masuk surga kecuali kalau dia masih punya utang, masih punya tanggungan yang apa hak-hak agami, lupa hak-hak agami. Memang mohon maaf ya, yang banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka itu
banyaknya berkaitan dengan hak-hak Adam. Itu dalam hadis sahih. Nabi mengatakan, bertanya kepada para sahabat, "Atadruna man al-muflis?" Kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu, orang yang pailit, orang yang muflis? Kemudian para sahabat menjawab, "Al-muflis fina man la duhamalah wa la mata." Yang disebut bangkrut, pailit, muflis di antara kami, kata para sahabat, yang gak punya dirham, gak punya uang, gak punya dolar, wala mata, gak punya kekayaan apa saja, apa-apa. Bukan kata yang disebut muflis, kata beliau, man yati yaumal kiamat, yang nanti datang pada hari kiamat, bisolatin, dengan membawa amalan sholat, wa zakatin, membawa amalan zakat, wa shaumin, membawa amalan puasa, tetapi di satu sisi persyatamahan, dia pernah menyakiti saudara, mencaci maki saudara, wa qarafa hada, pernah membunuh yang tidak-tidak tanpa bukti, wa safaka dama hada, pernah mengalirkan darah saudaranya yang bukan hak. Maksudnya bukan hak itu ada kisos misalnya. Kalau kisos itu sudah hak silakan. Wa akala mal hada, pernah mengambil harta yang bukan hak. Wa daraba hada, pernah memukul. Nah itu kata Nabi, semua amal soleh yang dia lakukan diberikan kepada orang yang ia zalimi sampai habis, keburukan orang yang ia zalimi diberikan kepada orang tersebut, dilemparkan ke dalam neraka. Itu semuanya berkaitan dengan hak Adam. Maka penting adanya halal bihalal, walaupun istilah itu tidak pernah ada pada masa Rasulullah, ya. Mungkin setiap kita bisa ketemunya setahun sekali karena sibuk. Artinya kita tidak mengkhususkan sebenarnya momentum. Itu hanya momentum saja, tidak mengkhususkan. Itu dalam hadis, maka lam umat lam li akhihi fal yatahallalu min dunyahum. Barang siapa yang pernah berbuat zalim, kayak tadi menyakiti, merendahkan, menuduh, diakhiri kepada saudaranya, faliyata halal humin beliau, kalau bisa pada hari itu juga minta halalnya. Jadi istilah halal di halal itu sebenarnya dari ini, faliyata halal, ya silaturahmi. Tapi syukur-syukur pada saat itu pula minta halal, jangan sampai karena persoalan sedikit itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Kita cerita belum baru pertama kali ini. Jadi ceritanya begini, ada seorang kiai habis ceramah begini, kan biasanya ada prasmanan. Di sini ada prasmanan apa? Oh, seneng ya. Habis prasmanan kan biasa ada sesuatu yang nempel di gigi gitu ya. Bingung nggak ada tusuk gigi, nggak ada menyiapkan. Akhirnya keluar rumah, ngambil ranting pohon tetangga. Nah, dengan santainya membersihkan dirinya. Sudah selesai pulang, ceramahnya jauh nggak tahu di mana. Nggak lama kemudian meninggal kiai. Itu dimimpikan oleh santri-santrinya bahwa ruhnya ditolak oleh Allah. Wallahualam, ruhnya ditolak oleh Allah, nggak mau. Sebelum dimintakan halal kepada orang yang ranting pohonnya oleh kiai ini diambil, padahal supaya lebih tidak ada. Artinya ya kita tidak boleh menyepelekan hal-hal yang kecil, baik itu kebaikan. Saya pernah menyampaikan juga kalau tidak salah, ada seorang wanita solehah itu dimasukkan ke dalam neraka hanya karena mengurung seekor kucing. Hati-hati yang punya kucing. Pak Patria banyak kucing. Tapi mahal-mahal kucing. Ini ada seorang wanita solehah
mengurung seekor kucing nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih pasangan juga, kasihan juga. Mati itu dilemparkan ke dalam neraka, padahal sepele. Apa kucing itu kan tidak ada akalnya, artinya beda ya, dia hewan tidak ada. Tetapi hanya karena itu dilemparkan ke dalam neraka. Padahal amalnya sehari-harinya luar biasa. Tetapi sebaliknya dalam hadis lain ada seorang wanita dengan susina, susina ya, kasarnya susina, halusnya wanita dengan susina. Kalau orang tidak bisa melihat namanya tuna netra. Kalau tidak bisa mendengar tuna rungu. Kalau tidak punya suami, kalau belum punya suami tuna asmara gitu, tuna bojo. Nah ini tuna susina. Suatu hari gak usah ceritanya, Nabi yang cerita. Dia mencari sumur, ketemulah sumur itu, turun ia ke dalam sumur, lepaskan selendangnya, talikan selendang itu di sepatunya. Ia ambil air itu dari sumur, kemudian naik ke atas, melihatnya ada seekor anjing yang sedang menjulur-julurkan lidahnya, tanda kehausan. Balik lagi ke bawah, lepas lagi selendangnya, ia talikan lagi, ambil air dari sumur. Kemudian diberikan kepada anjing tersebut. Apa kata Rasulullah? Fa'afarolaha. Allah mengampuni kesalahan-kesalahan. Itu kalau Allah sudah mengampuni, masuk surga. Tapi jangan kemudian ditiru ya. Ah, sudah kita maksiat aja dulu pernah kena. Yang begini 1001. Tetap kita berupaya melakukan kebaikan. Karena kita tidak tahu amalan mana yang menyebabkan kita masuk ke dalam surganya, dan amalan mana yang menyebabkan kita terhindar dari neraka. Kita jangan-jangan setiap hari atau dua minggu sekali di sini ibu sholat Tuhan kajian, jangan-jangan ini yang menyebabkan ibu masuk ke dalam surga Allah. Kita tidak tahu. Kita berupaya sekecil apapun melakukan kebaikan. Fa'amman taqulat mawazinuhu bahwa fi'isyatin radiyah, memaklumkan siapa yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, siapa yang amal solehnya lebih banyak daripada amal salahnya, bahwa fi'isyatin radiyah. Nah ini yang kita upayakan, bahwa fi'isyatin radiyah, dia berada dalam kehidupan yang diridhoi Allah, artinya surga. Sebaliknya wa amma man khaffat mawazinuhu, kalau keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, amal salahnya lebih banyak daripada amal solehnya, fa ummuhu hawiyah, terpaksa tempatnya neraka. Nauzubillah min amaliyah. Ini mumpung bulan Zulhijjah ya, masuk hari kedua kalau tidak salah. Ada puasa belum? Insyaallah ada yang puasa. Kata Rasulullah, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari yang amal salehnya paling dicintai oleh Allah selain amal saleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Maka ayat wal fajri walayalin asri walayalin asri, itu maksudnya 10 pertama bulan Zulhijjah. Wal fajri di situ maksudnya, ya ada yang menafsirkan itu waktu fajarnya hari ke-10. Artinya Idul Adha. Jadi 10 itu luar biasa, 10 pertama. Kalau ibu tidak bisa puasa dari awal, minimal tarwiyah atau arafah. Itu kata Nabi, yang melaksanakan puasa Arafah yukafiru sanah al-madiyah wal mustaqbal, dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya 1 tahun yang lalu dan akan datang
minimal itu kalau tidak bisa tiap hari. Atau sekalian mengqadha yang kemarin belum lunas dulu. Berapa hari? 10 hari. Diqadha di bulan ini luar biasa. Jangan menunggu bulan Syaban nanti sebelum Ramadan. Ini waktu luar biasa, momentum luar biasa. Ibu cukup mengqadha Ramadan ibu pada hari-hari ini, 10 hari ini, itu sudah mendapatkan pahala sunnah. Sama seperti Nabi ketika terkadang mengakhirkan sholat isya, yu'akhiru sholat isya ila nisfil lail. Terkadang Nabi mengakhirkan sholat isya itu sampai pertengahan malam, tapi tetap berjamaah ya. Jadi Nabi punya santri, punya mahasiswa yang tinggal di emperan Masjid Madinah, diantaranya Abu Hurairah, Abu Darda, yang memang datang kepada Nabi gak punya apa, datang ia membawa diri sendiri. Dari mana mereka itu? Dari para sahabat yang kaya, termasuk Rasulullah. Fluktuatif, kadang ada 70 orang, kadang 80, kadang sampai 400. Jadi yang menghidupi para sahabat. Nah, Nabi tetap berjamaah dengan mereka. Ashab Suffah namanya, emperan Masjid Madinah. Nah, Nabi seringkali mengakhirkan sholat isya sampai pertengahan malam. Pertanyaannya, kalau kata tukul tertinggi ini, tukul masih ada apa enggak? Tukul. Kayaknya udah enggak ada di atas. Tukulnya masih ada. Pertinggi ini, pertanyaannya, mengapa Rasulullah mengakhirkan sholat isya sampai pertengahan malam? Karena beliau ingin mendapatkan fadilah qiyamul lail, ingin mendapatkan keutamaan qiyamul lail, menghidup-hidupkan malam. Jadi qiyamul lail itu tidak hanya sholat tahajud. Ibu menghidupkan malam-malam dengan tilawah Quran, dengan i'tikaf di masjid, dengan sholat tahajud, sholat hajat dan lain sebagainya. Taqarrub di malam hari. Nah, sholat isya dilaksanakan di pertengahan malam itu ingin mendapatkan qiyamul lail. Asalkan tetap berjamaah, kata Nabi, tidak pernah sholat maktubah, sholat wajib kecuali berjamaah. Makanya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mewajibkan sholat jamaah. Kalau dia tidak usul kemudian tidak sholat berjamaah bagi laki-laki, itu hukumnya dosa besar. Tapi mazhab Imam Asy-Syafi'i, sholat berjamaah itu sunnah mu'akkadah saja, dengan dalil sholatul jamaah afdol min sholatil fardhi bi 27 darajah. Jadi pahala sholat berjamaah itu dibanding sholat sendirian 27 derajat. Jadi sah sholat sendiri tapi dapat 1 derajat, kalau sholat berjamaah 27 derajat. Itu dalilnya mazhab Syafi'i. Kalau dalilnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan wajib sholat jamaah itu, Nabi pernah bercita-cita, kalau bisa saya ingin jadi makmum, nungguin orang-orang yang gak sholat jamaah. Itu dalam riwayat lain, saya pukul dia. Fauharriku buyutahum, dalam riwayat lain, akan saya bakar rumah-rumah mereka. Ketika dikumandangkan azan tidak mendatangi masjid. Itu yang menjadikan mazhab Imam Ahmad mewajibkan sholat jamaah bagi laki-laki. Perempuan bagaimana? Ya boleh saja, karena Nabi tidak melarang sholat berjamaah di masjid. Di rumah lebih afdol. Perempuan itu enak, ibu-ibu itu enak, bisa masuk surga lewat pintu mana saja. Syaratnya pertama, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan dalam hadis, kemudian atha'at zaujah, taat pada suami, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya,
Qila lahu udkhul jannah min ayyi abwabil jannati. Nanti dipersilahkan oleh Allah, oleh para malaikat, silakan masuk surga pintu yang mana saja. Tinggal pilih. Luar biasa. Kalau laki-laki mah susah. Murah juga laki-laki. Hah? Laki-laki mah sholat asalkan tertutup pusar sama lutut gitu. Sah mah kurang etika aja. Misalnya saya gak punya baju kecuali sarung aja, itu cuma besarnya sampai lutut, cuma terjadi sah sholat cuma ya. Jadi, kalau perempuan harus ditutup itu saking memahami perempuan. Sebagian saudara kita pengennya dibuka-buka, sudah dimahalkan dengan Islam, oleh Islam, tetapi pengennya murah. Mohon maaf, perempuan yang seperti ini itu tidak akan menuju surga. Dalam hadis, kasiatun aliyah, jangankan masuk surga, mencium baunya saja enggak apa-apa. Apa? Kasiatun aliyah, seorang perempuan yang kalau pakai baju seperti tidak pakai baju. Baju muslim itu apa saja? T5 apa? T5 pertama tutup aurat, kedua tidak ketat, ketiga tidak transparan, keempat tidak menyerupai lawan jenis, kelima tidak syuhrah, tidak mencolok sendiri. Misalnya saya di ini apa nama komplainya? Di Bukit Dago. Semua orang pakai pokoknya biasa saja, pakai pecinya hitam. Tapi tiba-tiba saya pakai udang-udang sendiri 7 meter gitu. Kemudian pakai jubah sehingga kelihatan mencolok sendiri. Nah itu bisa dikategorikan syuhroh. Kalau bisa harus menyesuaikan dengan kondisi atau lingkungan setempat. Jadi kalau ada baju yang sudah memenuhi atau pakaian yang sudah memenuhi 5 kriteria ini, itu sudah bisa dikategorikan baju muslim atau muslimah. Tidak ketat, tutup aurat, tidak transparan, tidak menyerupai lawan jenis, tidak syuhrah. Modalnya kalau seperti apa saja silakan, yang penting 5 syarat ini terpenuhi. Nah, jangan sampai kita masuk dalam kasiatun aliyah. Nah, mohon maaf, kita itu sudah susah hidup di dunia. Jangan sampai susah juga di akhirat. Saya itu sering melihat, memperhatikan. Ini kehidupan supir-supir itu. Kalau bawa mobil, hajar sini, hajar sana, trotoar di sana. Ini sudah hidupnya susah, jadi supir gitu. Derajatnya itu, okelah di dunia, gak begitu bagus. Gak mau sholat, gak mau ngaji, gak mau kudus. Di akhirat masuk neraka, gak mau puasa. Itu namanya takabur. Sudah susah di dunia, susah pula di akhirat. Pertama, kalau bisa gak seperti itu. Kalau Bunda Fatimah kan masih mending lah kalau masuk neraka misalnya. Misalnya. Rumah sudah bertingkat, mobil ada 5 misalnya. Kos-kosan kontrakan ada 1000 pintu misalnya, amin ya. Masuk neraka, ini dunia sudah dapat. Ini sudah banyak utang.
interaksi dengan orang nggak bagus, nggak pernah sholat, nggak pernah mau ngaji, masuk neraka ya Allah. Itu orang paling tidak sehat di dunia, dunia dan akhirat. Nah, kita kalau bisa jangan. Itu namanya afilun mustakbir, orang miskin tapi takabur. Ada tiga yang tidak akan diajak bicara oleh Allah itu. Walayanzuru ilaihim, tidak akan diperhatikan. Walayuzakkihim, tidak akan dibersihkan dari api neraka, dari dosa-dosanya. Jadi selamanya di dalam neraka. Walahum adzabun alim, mendapatkan azab yang pedih. Yang pertama, syaikhun zanin, seorang tua yang berzina. Seorang tua yang berzina enggak bakal diampuni. Yang kedua, malikun kadzdzab, seorang pejabat, pemimpin yang kadzdzab, hobinya berdusta. Kalau sudah kadzdzab itu superlatif, sigot mubalaghah, bohongnya tidak hanya sekali, berkali-kali. Misalnya sebelum menjabat, saya berjanji akan memperbaiki jalan setapak ini, misal. Sudah menjabat, sudah menjadi pimpinan, dia tidak memenuhi janji. Nah, ini masuk malikul kadzdzab. Dulu itu orang jadi pemimpin tuh banyak yang enggak mau. Sekarang rebutan. Pengen Nabi bilang la tas'alil imarah. Jangan minta-minta jabatan. Jadi kalau disuruh sih. Kalau minta-minta aja. Kecuali kalau memang punya kredibilitas, kapabilitas seperti Nabi Yusuf misalnya, yang memang paham ekonomi. Ini birokrasi enggak paham, ekonomi enggak paham, akuntansi enggak paham, terjebak birokrasi, korupsi aja. Kan begitu banyak sekali. Kemudian yang terakhir, akilun mustakbir, seorang miskin yang takabur itu nggak bakal diampuni. Kan biasanya orang takabur itu orang yang punya kelebihan, ya, kelebihan harta, kelebihan ilmu, kecantikan, ketampanan. Itu udah miskin takabur. Iya, itu akilun mustakbir. Ya. Oke. Ya, ini peringatan dari Rasulullah sebenarnya. Agar kita mewaspadai hal seperti ini. Ini mumpung bulan Zulhijjah, tadi saya sampaikan amalan yang dilakukan pada bulan ini itu luar biasa istimewanya. Imam Ibnu Jarir Al-Qobani itu mengatakan, kenapa bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, bulan Al-Muharram, bulan Rajab itu disebut dengan Arba'atul Hurum, empat bulan yang dihormati? Karena semua amal, kata beliau, baik amal soleh maupun amal saleh, pada bulan-bulan Arab ini dilipat gandakan. Jadi ibu melakukan amal soleh, pahalanya dilipat gandakan. Amal saleh juga dilipat gandakan. Kok beda dengan bulan-bulan lain? Ini sama seperti Masjidil Haram. Orang yang melakukan dosa di Masjidil Haram itu beda dong dengan orang yang melakukan dosa di Masjid Al-Aqsa. Karena tempatnya istimewa. Sama seperti bulan, ada beberapa bulan yang istimewa, Ramadan. Empat bulan haram tadi, Dzulqa'dah kemarin sudah lewat. Kemudian Dzulhijjah besok masuk Al-Muharram. Kita ini dicas berpuluh-puluh ya. Ramadan sudah dicas kita. Terus semangat. Masuk bulan Syawal dicas lagi. Apa kata Nabi? Man shoma Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahri. Siapa yang puasa Ramadan kemudian setelah itu masuk bulan Syawal, puasa Syawal selama 6 hari, itu kasiyami dahri, seperti puasa setahun penuh. Bayangkan kalau ibu setiap tahun
melakukan itu seumur hidup ibu. Apa melakukan puasa? Ini luar biasa. Kita dicas lagi oleh Rasulullah agar tidak berhenti beramal setelah Ramadan. Masuk bulan Ramadan, bulan haram lagi. Yang kata itu menjaring semua amal baik soleh maupun salah. Dicas lagi masuk bulan Dzulhijjah, besok bulan Muharram. Kata ulama ada 3-10 hari yang diagungkan oleh para ulama. Yang pertama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini kita sedang melewati. Kedua, 10 hari pertama bulan Muharram, maksudnya diagungkan itu diisi dengan amal-amal soleh sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Apa yang kita bisa lakukan? Bantu orang, sedekah, senyum di jalan banyak-banyak, tapi jangan senyum sendiri bu. Semuanya dilibatkan. Kemudian nanti masuk bulan Rajab. Ya. Ini kita dicas terus bersyukur. Sebenarnya kalau kita mau memahami bu ya, kenapa ada sholat maktubah lima waktu? Kita sebenarnya kita dicas agar selalu taat. Masuk zuhur, mungkin setelah itu malas lagi. Masuk asar dicas lagi kita biar taat. Malas lagi, masuk waktu dicas lagi. Nah, sebenarnya Allah Rasulullah menginginkan umatnya itu selalu ada sampai akhir. Jadi kalau kita mau memahami, itu luar biasa kita bersyukur. Jangan lupa yang mau kurban, saya mau kurban. Ini juga salah satu keistimewaan bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi disyariatkannya kurban. Ada pertanyaan kemarin. Ustaz, ini katanya nggak boleh motong kuku ya atau rambut? Ya memang ulama berbeda pendapat. Ada yang mensunahkan bagi pengurban itu untuk tidak memotong kuku rambutnya, karena katanya akan menjadi saksi nanti ya. Tapi ada yang mengatakan hanya mengubah saja. Jadi boleh juga dipotong daripada kucuk. Masa dibiarkan begitu saja? Ada yang memahami yang dipotong itu bukan tangan, bukan kuku orangnya atau rambut orangnya, tetapi kuku kambingnya, sapinya, dan rambut kambingnya, sapinya. Itu dibiarkan, jangan dipotong, karena itu akan menjadi saksi. Nah, bagaimana cara memahami? Boleh kita mengamalkan dua-duanya, boleh, asalkan tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga ya, tidak menular. Ini bulan Dzulhijjah, termasuk keistimewaannya itu pada bulan ini disyariatkan ibadah. Tapi itu beda pendapat. Haji. Ya, nggak masalah. Malah ada yang mengatakan mubah saja. Nah, kalau mau menggabungkan semua hadis, silahkan amalkan. Nggak apa-apa. Kemudian kambingnya juga tidak dipotong. Tapi guru saya Pak Ali Mustafa Yaakub itu cenderung menggabungkan. Bahkan beliau lebih cenderung, oh yang dimaksud itu kambingnya bukan orangnya. Itu ketika sudah menggabungkan semuanya. Nah, pada bulan ini juga disyariatkan ibadah haji. Ibadah haji tahun berapa disyariatkannya? Ibadah haji itu tahun ke-6 hijriah. Tapi Nabi baru melaksanakan ibadah haji tahun ke-10 hijriah. Karena ada perjanjian dari biasa. Beliau hanya haji satu kali, umroh 4 kali. Ibu, ada yang berangkat haji keluarganya? Ada?
Nabi hanya umroh 4 kali dan semuanya dilakukan pada bulan Dzulqa'dah kemarin. Kemudian haji hanya 1 kali. Pertanyaannya, mengapa beliau hanya melakukan umroh 4 kali dan haji 1 kali? Bahkan punya kesempatan ribu-ribu kali. Itu kenapa? Karena beliau lebih mengedepankan ibadah-ibadah yang sifatnya sosial. Ibadah-ibadah yang sifatnya sosial. Ibadah haji kan individual. Umrah individual. Manfaatnya untuk diri sendiri saja. Tetapi ibadah menyantuni anak yatim itu ibadah sosial. Nah, Nabi lebih peduli atau lebih mengedepankan ibadah-ibadah yang sifatnya sosial. Beliau punya kesempatan kalau umroh beribu-ribu kali, tapi beliau nggak lakukan. Kalau kita kan pengen tiap hari ya, menikah ya, kalau punya uang. Tapi beliau tidak melakukan, padahal tinggal loncat aja. Beliau lebih mengedepankan ibadah-ibadah yang sifatnya muta'addi sosial. Maka dalam sebuah kaidah fikih itu dikatakan, al-muta'addiyatu afdalu minal qasirah. Ibadah sosial lebih utama daripada ibadah individual. Tapi ini khusus yang kategorinya sunnah. Kalau ibadah wajib, haji pertama kali nggak bisa dibandingkan. Ini bagi orang yang haji berulang, umroh berulang. Kalau mau dibandingkan, itu lebih utama ibadah sosial. Maksudnya nyambung ya? Oke, haji mabrur. Haji mabrur kan pahalanya surga ya. Al-hajj mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Itu pun kalau mabrur. Nah, kita bandingkan dengan menyantuni anak yatim misalnya. Itu dalam hadis ana wa kafirul yatim ka hataini fil jannah. Saya dengan orang yang memperhatikan anak yatim, menanggung anak yatim, ka hataini fil jannah akan bersama-sama di surga. Pertanyaannya, surganya Nabi ekonomi apa? Eksekutif. Mungkin super eksekutif. Haji mabrur tidak disebutkan akan bersama Nabi. Hanya dikatakan laisa lahu jazaa'un illa jannah, surga saja. Kita enggak tahu surganya di mana. Tetapi menyantuni anak yatim itu bersama-sama Nabi di surga. Itu luar biasa. Bahkan rumah Allah itu sampai menakwilkan dirinya berada di belakang orang-orang yang apa, yang miskin, yang membutuhkan, yang kelaparan, kehausan, di belakang orang-orang itu sampai mengatakan begini dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya bunna Adam, kata Allah, wahai anak Adam, kemarin aku sakit, tentu Allah tidak mungkin sakit dia. Maritu aku sakit, falam ta'udni. Kenapa kau tidak menjenguk aku? Kata Allah. Kemudian anak Adam menjawab, wa kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku menjengukmu wahai Allah, sementara engkau adalah Tuhan semesta. Itu Allah menjawab, amma alimta anna 'abdi fulana maritu. Di sana ada hambaku yang sedang sakit. Ama alimta lau kuttahu la wajattani 'inda. Tidakkah kamu tahu kalau kamu menjenguknya la wajattani 'inda, maka kamu akan menemukan aku di sisinya. Artinya bukan Allah ada di sini, tapi kemuliaan, keriduan, kemurahan Allah bisa didapatkan melalui peduli terhadap orang-orang yang sakit, memperhatikan mereka. Itu hadisnya panjang. Kata Allah, saya lapar. Kan gak mungkin Allah lapar ya. Tapi dalam hadis itu Allah menakwilkan dirinya, saya lapar, kenapa kau tidak memberikan aku makan? Kemudian anak Adam menjawab, wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku memberikan engkau makan sementara engkau adalah Tuhan semesta? Kata Allah, di sana ada hambaku yang sedang kelaparan.
Kalau kamu memberi ia makan, lewajat dan indah, maka kamu akan menemukan aku di sini. Sampai aku kehausan ke bawah. Jadi Allah menampilkan dirinya berada di belakang orang-orang yang lemah. Maka dalam hadis itu, innama ya Rasulullah hadihi ummah bidha'ifiha, Allah ini menolong umat Rasulullah bidha'ifiha melalui perantara orang-orang lemah. Bisolatihim, disebabkan karena sholat mereka. Wa ikhlasihim, karena keikhlasan mereka. Wa da'watihim, ya, karena doa-doa mereka. Ini mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada yang jawab? Keluar semua. Kata Nabi Al-Bakir, man dzukir fa indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang pelit, medit, bin Bakir adalah orang yang apabila disebut nama tidak bersalawat kepada Allahumma salli ala Muhammad. Ya keras enggak apa-apa. Banyak-banyak salawat. Amalan yang paling ringan diucapkan ya salawat. Tapi fadilahnya luar biasa. Ubay bin Ka'ab sampai bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fakam aja'alu laka salati. Harus berapa banyak aku bersalawat kepadamu? Masyita kata Nabi, terserah kok. Bagaimana kalau satu hari ini sepertiga harinya aku gunakan untuk bersolawat kepadamu? Masyita kata Nabi, terserah kok. Wa in zidta fa huwa khairun lak, kalau engkau menambahnya itu lebih baik bagimu. Bagaimana kalau 2/3? Masyita kata Nabi, terserah kok. Kalau menambahnya itu lebih baik bagimu. Bagaimana kalau setengahnya? Setengahnya. Begitupun jawaban Rasulullah, masyidda, terserah engkau. Wa in zidda fa huwa khairun lak, kalau engkau menambahnya itu lebih baik bagimu. Kemudian Ubay mengatakan, kalau begitu seluruh hariku aku gunakan untuk bersolawat kepadamu. Apa kata Nabi? Idan tukfa hammaka wa yusbar laka dana. Kalau begitu semua keinginanmu, semua hajatmu, semua keperluanmu Allah akan penuhi, wa yusbar laka dana, dan dosa-dosamu, kesalahanmu akan Allah ampuni. Ini salah satu fadilah daripada selawat. Bahkan dalam riwayat lain itu, Nabi, bagaimana kalau semua doa saya gantikan dengan selawat kepadamu? Nabi jawabannya, kalau begitu semua keinginanmu, baik keinginan dunia maupun keinginan akhirat, Allah akan penuhi. Jadi ibu kalau malas doa, banyak-banyak selawat itu sama dengan doa. Kalau malas berdoa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya, di mobil itu saya lagunya selawat. Boleh kok mendengarkan musik asal jangan yang liriknya porno, lagunya ya baik. Memang ikhtilaf ya, ada yang tidak membolehkan musik itu, ada yang boleh. Tapi Nabi membolehkan rukuk, membolehkan rebah. Imam Al-Ghazali termasuk ulama yang membolehkan. Tapi ibu-ibu kalau sedang menghafal Quran, jangan banyak-banyak dengerin musik. Kamu ya, kecuali kalau sudah lancar dan hafalan semua. Saya di mobil kalau lagi jenuh, kadang ngantuk, saya setel aja selawat. Tujuan saya satu, agar hati selalu terpaut dengan Rasulullah. Daripada dengerin
dangdut. Ada sih dangdut yang saya sering hormati nama yang lain. Yang lain. Iya, yang diharapkan yang membolehkan. Istilah. Nah, salah satu ulama yang membolehkan Imam Al-Ghazali dengan merinci yang haram itu yang liriknya porno. Yang haram itu yang liriknya iya. Nah, kalau sholawatan itu ulama membolehkan, sebagian ulama membolehkan. Itu masalah ikhtilaf. Jadi kalau sudah kategori masalah ikhtilaf, ya kita harus saling menghormati. Sama seperti kunut subuh, ada yang mengatakan tidak ada. Imam Hanafi itu mengatakan bid'ah kunut subuh itu nggak ada. Tapi Imam Syafi'i mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkan kunut sampai akhir hayat. Hatta qala kunut. Nah, ini masalah nuriyah yang harus saling menghormati. Sama seperti orang mohon maaf. Takbir. Kan beda-beda ya. Ada yang Allahu Akbar, takbirnya di atas dada. Boleh enggak? Kan sering lihat ya? Boleh. Ada yang di bawah dada antara pusar dengan dada. Allahu Akbar. Ini madzhab Syafi'i. Dua madzhab Syafi'i di sini dengan di atas jantung. Jadi kalau abi ibu lihat orang sholatnya begini, itu madzhab Syafi'i yang dianut mayoritas Indonesia. Kalau di India, Pakistan, Bangladesh, madzhabnya Hanafi. Hanafi takbirnya di bawah pusar. Allahu Akbar. Saya kemarin baru pulang dari Kanada, itu mayoritas madhabi Hanafi. Kebanyakan dari IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Kalau madhab Maliki, ibu kalau jalan-jalan ke Maroko, Maghrib, itu beda lagi takbirnya. Allahu Akbar, begini tangan, tidak disedekapkan. Dua, ada yang tidak disedekapkan, ada yang bertepatan dengan pusat. Kok beda-beda? Ya memang Nabi melakukannya beda-beda. Ulama, apa para sahabat meriwayatkannya dengan hadis yang berbeda-beda. Tujuannya agar umatnya mudah memimpin. Jangan sampai berantem kayak orang di Garut itu, gara-gara wabi handihi. Wabi handihi. Yang benar subhanallah rabbil adzim tanpa wabi handihi. Yang satu bilang, yang benar pakai wabi handi, berantem. Nah, kebetulan yang disuruh jadi imam yang pakai wabi handi. Nah, kesempatan saya ini balas dendam. Pas ruku dikerasin sama dia. Subhanallah adzim, wabi handi, kata dia dikerasin. Biar panas belakangnya makmumnya. Akhirnya si makmum nyari akal bagaimana caranya biar si imam ini panas juga. Akhirnya pasti dia balas dendam. Subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdihi. Akhirnya enggak sholat, sholat. Orang kalau sholat pakai nafsu ya begitu, enggak pakai ilmu ya begitu. Akhirnya bertengkar. Tapi ada mana hal-hal itu yang disepakati ya. Mohon maaf. Kayak ada orang kelompok yang mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, nah, kita tolak bareng-bareng karena itu masalah usul prinsip. Yang menjadi masalah kita itu masalah kunut seperti tadi, itu dibawa-bawa kepada masalah prinsip, itu yang bikin berantem. Ah, sebaliknya masalah usul dibawa-bawa kepada masalah furu, akhirnya liberal. Masalah itu dibawa usul jadi radikal, jadi ekstrim. Masalah usul dibawa ke furu, jadinya liberal. Akhirnya mengatakan, ada kok Nabi setelah Nabi Muhammad. Apa dalilnya? Khotaman Nabi Jin. Oh, khotam di situ bukan pengunjung Nabi. Ditafsirkan seenaknya sendiri. Khotam di situ katanya apa? Cincin. Itu Ahmadiyah.
Yang lahir di mana? Di India. Kan gitu. Sampai ke Indonesia, di Jawa Tengah ada nabi baru namanya Tugimin. Ramai juga. Enggak ya, Allahumma salli ala Tugimin. Enggak ya, Allahumma salli ala Muhammad. Itu karena kebodohan. Di Bogor, siapa itu Musad ya? Gunung Salak. Itu kan habis tapak di bawah gunung, kemudian mendeklarasikan jadi nabi baru. Tapi kemudian nabi ini dipenjara, tobat. Tobat karena gak bisa menerangkan konsep kenabiannya. Yang paling parah di Jakarta itu ya. Ngaku-ngaku jadi malaikat di gunung. Tapi aneh, malaikat di gunung masuk penjara kan seharusnya gak bisa. Aneh-aneh orang Indonesia. Orang Indonesia itu luar biasa aja gitu. Kayak punya nyawa 1000 gitu. Sebelum sekarang rapi. Apa, kereta api itu saya sering lihat di Bintaro itu. Pada gelantungan di atas kereta. Itu kan di atasnya ada listrik tuh gitu. Berani amat gitu. Kayak punya nyawa 9. Punya hutang 50 juta masih berani nyicil mobil. Kan orang Indonesia begitu. Punya utang 1 miliar masih berani kawin lagi kan. Biasalah. Begitu ya. Kalau masalah-masalah kuliah kita harus tasamu toleransi. Tetapi kalau masalah usul gak bisa diganggu kan. Contoh Nabi dulu ya. Pernah diajak tukeran sama orang musyrik. Nabi, saya mau masuk Islam, menyembah Allah, tapi syaratnya kamu juga harus masuk agama kami. Kemudian menyembah Tuhan-Tuhan kami, berhala. Enggak, kata Nabi. Kemudian turun ayat surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, sampai lakum dinukum waliyadin. Agamamu agama, agamaku agama. Itu masalah usul, gak bisa diganggu. Nah itu, kekeliruan kita memahami itu. Oke, sampai jam berapa saya dikasih waktu? Ya Allah, lama banget. Ini memang berjaya. Tapi tanya jawab. Ini memang ngerjain saya. Ya, intinya bulan Zulhijjah itu bulan mulia. Tadi keistimewaannya sebagian saya sampaikan. Satu lagi, fala tadlimu fihinna anfusakum. Itu di akhir ayat. Kalau bisa pada bulan ini kita berupaya menjauhi kemaksiatan kezaliman, karena dilipatnya akan ikobnya, azabnya, balasannya. Sampai sini dulu. Monggo yang mau menyampaikan atau mendiskusikan yang tadi disampaikan, jangan susah-susah ya. Silakan. Orang kalau masih di dalam perut namanya janin. Janin ya, bahasa Arab janin. Bahasa Indonesia juga apa bahasa? Orang keluar dari rahim ibunya, baru keluar namanya sobiyun, bayi. Tiflun. Usia remaja 10 sampai 30 namanya syabab. Syabab itu pemuda atau fata. Usia 30 sampai 40 namanya kuhula, kahlun. Kahlun
kalau ibu mungkin usia 40 sampai oh masih 17 tahun. Ya, kalau ibu misalnya ya usianya sudah 40 ke atas namanya syaikhun. Kalau laki-laki perempuan syaikhatun. Nah itu dari usia 40 ke atas itu syaikh. Tapi syaikh ini bisa diletakkan di apa peruntukan untuk dua orang. Bagi orang yang walaupun usianya tidak 40 tapi ilmunya dalam. Ilmunya banyak. Itu juga bisa disebut syekh. Itu tidak harus usianya 40 tahun. Itu sebagai bentuk ta'zim saja, menghormat. Itu mungkin. Ada lagi? Kata guru-guru saya, kalau orang usia 40 masih hobinya maksiat, biasanya susah balik lagi. Itu masih kalau masih syekh. Kalau masih hobinya maksiat, susah lagi. Pokoknya kalau sudah usia 40 itu sudah harus kembali tobat. Tobat itu artinya kembali. Kembali dari maksiat kepada taat, dari syirik kepada tauhid, dari riya pamer kepada ikhlas, dari takabur kepada tawadhu, dari pelit kepada dermawan. Nah itu taubat. Kata para ulama yang mengkhawatirkan itu, kalau kita mati, tetapi keburukan kita nggak mati. Wailul liman mata wa lam yaqul sayyi'an. Maka dari mana-mana. Ini wasiat untuk diri saya sendiri khusus. Mulai dari sekarang kita berusaha berupaya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Karena boleh jadi itu yang menjadi akhir hayat kita. Karena kata ulama, orang itu biasanya meninggal sesuai dengan hobi atau kebiasaan yang dilakukan semasa hidup. Hobinya tilawatul Quran, insyaallah meninggal dalam keadaan tilawat. Hobinya sedekah, hobinya main HP. Kalau itu susah. Hobinya apa lagi? Ngaji seperti ini mudah-mudahan dalam keadaan baik. Hobinya mancing dalam keadaan mancing mudah. Iya. Atau berselawatan. Tapi memberikan makan untuk orang itu luar biasa pahalanya. Sesuatu yang kita masak kemudian dimakan oleh orang menjadi daging, orang itu melakukan aktivitas positif, itu pahalanya juga mengalir kepada pemberi makan. Jadi amal jariah. Jadi raktir orang itu bagus, tapi jangan keseringan ya. Nanti tekor lagi tempatnya. Kenapa? Karena menjadi daging. Maka kata Imam, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saya sudah meneliti, kata beliau, tidak ada amalan utama selain daripada memberikan makan kepada orang. Dan dia menjadi daging. Guru-guru saya di Jogja itu punya amalia istiqomah. Itu setiap tamu yang datang ke rumahnya disiapkan makanan di belakang. Jadi sebelum menyampaikan keperluan, hajat, monggo di haduri apa ini bahasa Jawanya makan dahar. Kalau dahar kan bahasa Sunda agak kasar ya. Kalau boh gitu kan kasar banget. Monggo di haduri dahar. Nah, selesai. Gak seberapa makannya tempe tahu sayur. Selesai. Kan tamu kan niatnya ketemu kiai bukan niat makan. Kecuali kalau memang terniat dari rumah ngabisin makanan dia. Guru-guru saya itu kalau apa sering bilang, kalau mau bertamu berhenti dulu di warung, makan dulu, jangan sampai tamak. Ini tamak ini dahan-dahan kelina. Datang ke rumah orang ngabisin, walaupun tuan rumahnya membolehkan aja, di depan membolehkan, di belakang kurang aja.
Saya sampai sekarang ingin mengamalkan itu tapi susah. Jadi kalau dia masak, ibu masak, kemudian meninggal dalam keadaan membantu orang, luar biasa. Mudah-mudahan semuanya husnul khotimah, dicatat sebagai syuhada. Ada beberapa itu orang yang matinya dikategorikan syuhada, walaupun tidak berperang. Al-Mat'un yang pertama, orang yang terkena wabah. Wabah DBD, cacar air, cacar monyet. Ada enggak wabah itu? Mati salib. Itu mati salib. Kemudian flu burung misalnya. Ibu kalau meninggal karena flu burung, asalkan tidak dalam keadaan melakukan maksiat, insya Allah sah. Yang kedua, al-mahfud, orang yang sakit perut. Ibu kalau sakit perut yang sabar ya, jangan-jangan akhir hayat ibu. Yang sabar, tapi tetap diobatin, sakit mah itu sakit. Yang ketiga, al-gharib, orang yang tenggelam. Jadi ceritanya ada tetangga saya, tidak perlu saya sampaikan namanya, itu hobinya mancing. Saya pulang pengajian dari mati, kok rame-rame, ini Bang Anu meninggal di rumah sakit, meninggalnya tenggelam. Kenapa tenggelam? Kepleset lagi mancing ya. Kalau meninggalnya bukan dalam keadaan maksiat. Al-Harib yang keempat atau berapa tadi? Orang yang terbakar. Kelima, imra'atun matat bi jum'in, seorang istri, seorang ibu yang meninggal disebabkan karena melahirkan. Jadi yang sabar ibu ya, kalau punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi gitu. Udah, tiga aja. Kadang begitu istri saya. Tapi nanti lama-lama juga cepat. Udah cukup tiga aja sakit. Dan kita 2 tahun, 3 tahun kemudian, tiga aja. Meninggal dalam keadaan melahirkan, baik itu sudah keluar maupun masih ada di dalam perut, insya Allah sudah ada. Syuhada itu maksudnya disaksikan bahwa dia min ahli jannah. Jadi diperlihatkan oleh Allah tempatnya di surga spesial. Tapi tetap ya dimandikan seperti biasa, tidak seperti orang yang perang. Kalau perang ya sudah berlumur darah, berlumur darah, kemudian dimasukkan ke dalam. Yang keberapa tadi? Sahibul hadab, orang yang terkena reruntuhan. Ibu datang ke masjid mau menghadiri majelis taklim, tiba-tiba genteng jatuh di bawah, meninggal, insya Allah syuhada syahid. Asalkan datang ke masjidnya bukan untuk nyolong petak amal masjid. Kalau itu bukan mati syahid, tapi mati sangit. Mati konyol. Ah, termasuk yang mencari ilmu itu fisabilillah, termasuk kategori orang yang berada di jalan Allah. Kalau meninggal juga syuhada. Santri-santri, mahasiswa-mahasiswi yang sedang belajar di kampus, kalau meninggal dalam keadaan proses belajar, insyaallah syuhada. Satu kecualiannya tidak harus dimandikan, al-qatil bisa bina, orang yang berperang melihat jalan. Mudah-mudahan semuanya khusus untuk amin ya Allah. Udah gajah-gajah?
capek juga. Ada lagi mungkin sampai jam 19. Mengenai kurban, boleh tidak kalau misal kita domisili di sini, terus kurbannya tuh misal di kampung tuh yang kurban hanya satu, tapi dibagi banyak orang, kurbannya di sana itu bisa tidak seperti itu? Sebenarnya tidak apa-apa, cuma karena ibu mencari kehidupan di sini, sebaiknya di sini, kecuali kalau sudah makmur semua, artinya sudah banyak yang berubah di sini, boleh saja dialihkan ke kamu. Karena ya sama seperti zakat itu, karena kita mencari kehidupan di sini, bergaul dengan orang-orang miskin sekitar sini, orang-orang fakir, sabirillah sedekah kita. Kan banyak asnafnya, ada berapa? Ada 8. Kecuali yang budak aja yang nggak ada lagi sekarang. Kan tidak hanya diberikan kepada orang miskin saja untuk zakat ya. Tapi sebenarnya kampung apa, di sana, di pulau apa? Sebenarnya nggak apa-apa, tidak ada masalah. Cuma afdolnya lebih baiknya di mana kita berinteraksi. Di situ ada orang miskin, di situlah kita memperhatikan. Tetap kurbannya sah maksud saya. Jadi silakan saja. Alangkah lebih baik ini dari tempat di mana dia bermasyarakat dan bermuamalah. Oh iya Ustaz, maaf. Kan saya pernah dengar begini. Misalkan kita di sini tuh kayak Ustaz bilang, kerjanya di sini. Terus pulang ke kampung terus gini, ntar kalau ada duit saya mau pulang ke kampung, mau kurban di kampung. Katanya itu beda ya. Nazar itu ada kata-kata sumpah ya. Kalau saya pulang ke kampung, saya bersumpah akan berkurban. Nah, berarti kalau nggak pulang ke kampung nggak kurban dong. Itu nazar. Kalau menurut saya jangan nazar-nazaran. Karena nazar itu dalam hadis khusus untuk orang-orang pelit. Ya kalau dia nggak juara satu, nggak beribadah kan? Oke, saya kalau juara satu di kampus saya akan kurban sapi. Ternyata juara 10 nggak kurban dong kan? Kan nazar mungkin orang yang pelit sih. Itu namanya nego dengan Allah. Kalau mau ibadah jangan begitu. Jadi udah pulang ke kampung kurban saja. Takutnya tidak bisa memenuhi. Karena janji, sumpah itu kalau sudah diucapkan harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, ya. Kalau tidak, puasa. Puasa. Ya. Ada 3 dalam Quran ya, kalau tidak salah. Apa? La yu'akhidhukumullah billaghwi fi aymanikum. La yu'akhidhukumullah billaghwi fi aymanikum. Coba buka juz 7. Juz 7, juz 7. Surat Al-Maidah kaca pertama. Nah, itu kifarat bagi orang yang bersumpah, termasuk nazar yang tidak bisa dipenuhi. Awal juz 7. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Ada tuh ya. Fakat qawaluhu it'am asyarati masakin gitu ya. Pertama memberi makan 10 orang miskin. Terus fakat qawaluhu it'am asyarati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum atau memberi pakaian, atau tahriru rokobat atau membebaskan budak. Paman lam yajid, kalau nggak bisa semua itu, pasiamu salah tadi ayam itu kafaratnya, itu kafarat sumpah. Cukup ya bu? Ya.
Saya habis di situ bagian dari habis subuh sampai jam 6.30 capek juga ya. Gak tidur semalam. Udah cukup lah, mudah-mudahan walaupun sedikit ada yang bisa diambil, ada manfaatnya. Yang paling penting itu dari pengajian kita berupaya lebih baik. Lebih baik menambah amal soleh. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, lahir batin, umur panjang dan ketaatan. Anak-anak diberi kelancaran dalam studi, diberikan ilmu yang bermanfaat. Keluarganya yang sedang haji diberi kesehatan. Diberikan haji mabrur, pulang ke Indonesia dengan selamat. Dan yang paling penting, kita mohon mudah-mudahan akhir-akhir kita akhir-akhir yang baik, akhir-akhir yang khusus buat kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nakhtatim hadal majlis, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.